Wah dibaptisnya pakai air darah Enggak kamu dengar nggak tadi udah dibilang Baptis darah itu artinya dibaptis karena ada orang yang membela imannya Yang martir atau martir gak? Syahid Mati syahid Ya menumpahkan darahnya itu disebut dengan baptisan darah Saya pada saat itu katekumen, kumen Joseph dihalang-halang tengah jalan Tiba-tiba hilang leher saya Nah itu disebut dengan baptisan darah Martir demi iman, karena saya mempertahankan Kristus sampai dengan saya. Karena bagi mereka, ya, tahulah ya, darah orang yang murtad itu seperti apa. Nah, kemudian baptisan Rin itu tadi juga jelas ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Jadi baptisan darah, baptisan Rin itu, itu sudah sangat valid ya. Artinya kerinduan dan juga bagaimana orang yang mempertahankan imannya, bahkan menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan Yesus sampai dengan merelakan nyawanya itu seperti sabda Tuhan Yesus ya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya seperti itu bantu tap tap player teman-teman supaya banyak ini bantu kuatkan roomnya teman-teman ya gimana bro Rizky jadi seperti itu baptisan itu sangat alkitabiah lalu kemudian ditanya nanti kamu tanya lagi nanti ada orang yang recokin nih oknum-oknum Kristen yang menurut saya itu agak-agak nih otaknya ada agak-agak koslet Eh, baptis itu harus selam, Joseph. Kalau baptis selam, eh, kalau selain baptis selam nggak sah, saudara kata siapa? Oh, itu di Alkitab kan dikatakan di situ. Lalu Yesus keluar dari air. Artinya itu harus diselamnya. Saudara dibaptis di mana? Hmm? Di kolam. Kolam satu kali satu, dua kali dua. Yesus dibaptis, saudara tahu? Yesus dibaptis mana? Sungai Jordan. Saudara kalau mau baptis, tapi saudara harus tahu Sungai Jordan yang ada sekarang itu bukan Sungai Jordan pada zaman Tuhan Yesus. Kalau kamu mau benar-benar valid ya, kamu beli mesin waktu kamu putar balik kamu baptis ulang ke sana. Jadi baptisan itu menurut kitab didake, didake itu adalah tradisi para rasul saudara pada zaman itu, ya. Itu mau dipercik, dituang itu nggak jadi masalah. Yang penting itu forma dan materinya saudara. Formanya itu baptisannya Bro Rizki, maksudnya baptis dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Materinya apa? Air yang hidup. Air yang hidup Ya, jadi, seperti itu. Jadi, nggak harus baptis selam, baptis selam sah, baptis percik sah, baptis tuang sah. Saudara, jangan ada yang "oh, ini oh, baptis selam" kalau nggak baptis selam. selam. Saudara, meng, apa, mempersalahkan gereja Katolik yang tidak baptis selam. Sekarang, saya tanya saudara, kenapa kita harus dibaptis dalam air mengalir? Saudara tahu alasannya. Kita tidak ada yang tahu apakah calon baptisan itu punya penyakit kulit. Bagaimana kalau dibaptis di air yang kolam, yang airnya tetap, saudara tidak mengalir, tidak apa. Makanya disarankan kalau baptis di yang itu harus dengan wadah yang besar, dengan air mengalir. Yang dibaptis 50 orang, gereja Katolik itu ngebaptis minimal 30 orang. Minimal. Selain karena tadi, khawatir dengan adanya kontaminasi, cross-contamination atau apapun itu masalah kesehatan, tetapi juga masalah efisiensi waktu itu juga harus mengerti saudara. Jadi nggak harus dengan baptis selam once again ya. Kalau dengan dalil katanya baptis selam itu jangan, jangan seperti itu ya. Yeah. Dalam Kristen kita baca Efesus 1, kita baca ya. Kalau saudara nggak, nggak percaya kita baca Efesus ya. Kita baca di situ dikatakan satu iman, satu baptisan. Kita baca Efesus 4 ayat 4 sampai dengan 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman satu baptisan ya satu allah dan bapa dari semua allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua jadi baptis itu sah mau diselam mau dipercik mau disebor kalau mau ada yang, kalau ada yang bilang disebor boleh serah ya jadi baptis itu mengenai forma dan materinya tidak menjadi masalah ya bagaimana di baptisnya itu sah sah saja bagaimana mau diselam mau dipercik sekali lagi ya seperti itu bro rizky jadi kalau saudara nanti mau baptis, katekumen dulu, belajar mengenai kekristenan dari mulai basic, mengenai Allah dari Tunggal Maha Kudus, mengenai Tuhan Yesus, mengenai perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, tapi jangan ikut baptisnya Zuma ya, soalnya Zuma bilang katanya orang Islam lima kali sehari baptis. Karena kalian itu wudhu katanya baptis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bang. Ya, nanti kita sering-sering lagi ya. baru belajar, Bang. Siap. Kamu belajar nanti DM sama saya Nyo, ya. Tuhan berkati selalu ya. Gitu. Terima kasih, Bro. Selamat malam. Dia sudah mengaminkan dan sudah mengiakan tadi. sorry, saya langsung turunin, Bro. Nih, baca tuh ya. Kitab Didake itu kitabnya para rasul tradisi, para rasul. Kita lihat di Didake. Di dalam bab concerning baptism kita baca. Concerning baptism. Kamu mau bacain aja, Bro Rom. Entar okay, saya gede -gede lagi layarnya tidak ya yeah. hmm. instruction for catechumens kita langsung yang ke concerning baptism ya concerning baptism baptize in this way having instructed instructed him in all of this teaching baptize the catechumen in the name of father and the son and the holy spirit in running water but if you do not have a running water then baptize in other water And if you cannot in cold water, use warm. But if you have neither, then pour water on the head wow. three times. Tuang ya, tuang wow. air tiga wow. kali. Mm. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And before the baptism, let both the baptizer and the catechumen fast, atau puasa, and also any others who are able. And be sure that the catechumen fast a day or two before jadi enggak ada harus selamat air yang mengalir dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu. Ya. Jelas ya Saudara ya, ada kita datanya sah itu dari kebiasaan gereja mula-mula pada zaman itu, ya. Bahkan dalam kitab-kitab itu ditour, dan tuang. Jadi orang Katolik itu kamu lihat nih gambarnya seperti Om Don ini contohnya dalam gereja Katolik paling umum ini dituang saya juga baptis tuang saudara di atas air dan itu sah jadi sekali lagi tidak ada tertulis harus wajib selam harus wajib tuang enggak semuanya sah asal dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus formanya Allah Tritunggal Maha Kudus materinya air tuh contoh tadi tuh ya Om Don tuh seperti itu saudara ya kita lanjut ya lanjut Terima kasih saudara yang sudah mendukung pelayanan dalam bentuk berkat melalui gift. Thank you ya. Tuhan berkati selalu. Terima kasih. God bless all of you. Terima kasih ya. Kita lanjut ya. Salve you. Salve Bro Ren. Salve, salve. Iya. Boleh nambahin dikit nggak kira-kira? Silahkan, silakan Tambahin. Iya. Terkait baptisan ya. Sebenarnya kalau kita merujuk pada perjanjian lama itu sebenarnya udah ada bayang-bayangnya ya. Tentang bagaimana Allah itu menggunakan air sebagai uh, sarana gitu loh. Kalau kita lihat uh, kejadian air bah, ya kan? Air bah itu sebagai simbol pem pembersihan ya, bumi yang pada saat itu uh, manusia-manusianya itu penuh dengan dosa. Nah, lalu juga bagaimana juga uh, peristiwa Musa yang membelah lautan ya? Nah, itu kan juga air gitu loh, yang menunjukkan bahwa uh, air laut ini juga membantu. Umat Israel itu bebas dari perbudakan e, Mesir, ya bangsa Mesir. Nah, bedanya, baptisan itu kan e, sebagai pembebasan dari perbudakan dosa seperti itu.